Jika bertengkar, jika kita bertengkar mencari siapa yang benar, lebih baik memaafkannya atau disidangkan di akhirat nanti. Kalau anak sudah minta maaf tapi ia malah cuek dan buang muka, ya sudah nasib namanya. Makanya jangan kita, yang penting kita apa namanya, kalau ada masalah kita berusaha menyelesaikan masalah dan tidak memperpanjang masalah. Kata Nabi SAW, la yahilu li muslimin an yahjura akhahu fawqa thalathi layalin yaltaqiyani fayu'ridu hadha wa yu'ridu hadha wa khairuhuma alladhi yabda'u bisalam. Kata Nabi SAW, tidaklah halal seorang muslim mendiamkan, memboikot, membombek saudaranya lebih dari 3 hari. Bertemu keduanya, maka yang satu melengok, satunya melengok. Satu menghadap utara, satu menghadap ke selatan. Satu ke timur, satu ke barat. Ketemu, cereng, ya. Tidak mau. Ketemu, cereng kembali begini saja. Ya, balik. Balik. Ya. Kata Nabi, wa khairuhuma, yang terbaik di antara keduanya, yang mulai mengucapkan salam. Tanpa Nabi ngomong, siapa yang benar, siapa yang salah. Dia mengatakan yang terbaik di antara keduanya, yang mulai memberi salam. Yang mulai pertama kali memutuskan pertikaian tersebut. Yang pertama kali menyapa. Yang pertama kali mengalahkan egonya. Yang pertama kali mengalahkan tipuan syaitan. Yang pertama kali mengalah karena Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang tatkala bertikai, meskipun dia benar, ucapkan salam. Ucapkan salam. Apalagi kalau dia salah, sudah salah ngotot lagi. Maka seorang berusaha nyapa. Taruhlah yang satu tidak membalas, ya tidak apa-apa. Yang penting dia sudah menyapa. Dia sudah menjalankan hadis Nabi SAW. Kalau dia punya salah, dia minta maaf. Orang itu tidak memaafkan, maka dia berusaha mencari ridhonya. Maka dia datang, mungkin dia kasih hadiah. Mungkin dia sapa, minta maaf lain waktu. Kalau benar, dia tahu dia salah. Tapi kalau dia yang benar, dia minta maaf, tidak dikasih, ya sudah, tidak ada masalah. Tapi kalau dia tahu dia yang salah, maka dia berusaha minta maaf meskipun berulang-ulang. Jangan minta maaf cuma di WhatsApp. Maaf datang, minta maaf serius. Orang kalau orang punya salah sama saya, terus orang itu minta maaf sama WhatsApp, ini orang serius atau tidak? Ya. Ada orang pernah bohongin saya, ya. Dia ngerjain salah satu proyek, ngambilin duit saya, ya. Proyek kecil-kecilan. Ikhwan lagi, ini ustaz saya ustaznya dia. Kemudian setelah itu dia hilang, tidak pernah nyapa. Tahu-tahu dia nyapa pas Idul Fitri. Maafkan saya, mohon maaf lahir dan batin. Ya saya maafkan dia. Demi Allah saya maafkan. Cuma bukan begitu caranya, ya. Bukan begitu caranya. Seorang kalau minta maaf, datang serius minta maaf. Makanya banyak orang yang minta maaf cuma lewat WhatsApp atau SMS tidak dimaafkan. Karena dia merasa orang ini tidak serius, ya. Apalagi dengan kata-kata ada keangkuhan, kalau saya punya salah maafin ya. Nanti punya salah atau tidak? Masih pakai ada keangkuhan kalau saya punya salah. Nanti merasa salah minta maaf. Enggak usah bilang kalau saya punya salah.